Sederhalun warga Kecamatan Serbajadi, Lokup, Aceh Timur, meminta Pemkab Aceh Timur mengembangkan potensi wisata air panas yang ada di daerah itu. Saat ini, mata air yang menjadi sumber air panas dialirkan pada dua arah, yakni mengikuti parit alami, dan satu lainnya dialirkan ke parit beton, namun belum ada kolam penampungnya. Permintaan warga disampaikan karena lokasi ini mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dari Gayo Luas, khusus kemari, jalan-jalan. Di lokasi ini, Sederhalun juga terdapat balai untuk tempat peristirahatan. Masyarakat setempat ramah tamah dan terbuka terhadap setiap pengunjung. Meminta agar diperhatikan wisata kami di air panas yang bisa kami kelola. Karena setiap hari Minggu banyak pengunjung datang dari luar-luar. Kami meminta mohon dari bupati, dari pemerintahan untuk mengeluarkan dana lah sedikit. Bisa diperhatikan enggak? Di sisi lain, lokasi air terjun juga berada tak jauh dari wisata air panas ini. Sayangnya Sederhalun belum ada akses jalan untuk bisa menuju ke sana. Warga setempat pun meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap objek wisata yang ada di daerah pedalaman Aceh Timur ini. Dari ID, Seni Hendri, Serambi On TV.